Oke, biasakan untuk berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan malam ini diberi keselamatan, kelancaran ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Jandreko, channel yang menyajikan kegiatan sehari-hari ya. Ini udah rutinitas nih, hampir tiap malam itu pulang malam. Tiap hari, tiap malam pasti ketemu yang begini. Makanya kadang saya sempetin ini hari ini, malam ini juga saya sempetin untuk sedikit memvisualisasikan, memvideokan keadaan jalan sepulang mulik, sepulang bekerja. Ini masih di sekitaran Jakarta Timur ya, kita pasti lewat sini. Jadi ini kondisi terkini malam ini, posisinya seperti ini. Ini jam 7, kurang lebih jam 7.15 kan, jam 7.20 lah. Kondisinya seperti ini, bermacet-macet ria, serong kanan serong kiri. Aduh, ini kita mau nyari celah aja kadang susah ini. Ke kiri ya rapet, lebih-lebih ke tengah ya mobil besar. Ini kondisi seperti ini bisa sampai hampir 2-3 kilo ke depan ya teman-teman. Hampir 2-3 kilo nih. Padat ini memang malam ini. Padahal ini bukan weekend ya, hari-hari biasa ini. Kalau weekend lah lebih-lebih seperti yang NR yang pernah saya singgung kemarin ya. Ini sebenarnya lanjutan dari NR kemarin ya. Kondisinya sama seperti ini. Ini kita udah masuk ke ujung Menteng, mendekati ujung Menteng ini. Ini aja udah rapet begini kondisinya. Nyelip sana, nyelip sini juga susah. Mau di belakang mobil juga rapet, mau ke kiri rapet lagi, ke tengah takut tuh mobil besar begitu. Mobil-mobilnya besar, sempit lagi ya. Udahlah, kita nikmati aja perjalanan malam ini ya. Kita sambil ngobrol sedikit aja untuk ngilangin bete nih, bener bikin bete kalau begini. Tapi mau apa lagi, ini udah keseharian ya, udah biasa dilakukan. Ambil ya malam-malam seperti ini. Kemudian sampai rumah juga udah jam 8, jam tengah 9, itu udah biasa. Jadi kadang borong-borong apa mau nongkrong-nongkrong di mana, kita udah sempet lah, nggak sempet lagi karena waktu itu udah terbatas. Kalau pulang malam makan, mandi, rebahan, tidur, udah besok kerja lagi, pagi berangkat, pulang sore, pulang malam. Begitu terus rutinitas pekerjaan seperti itu. Jadi mau gimana lagi, tetap jalan nih. Kita mau nyari rute yang lain juga nanti malah putar-putar ya, malah lebih jauh lagi. Karena ini bagi saya ini ya udah resiko dari tempatin bekerja di daerah orang ya. Ini udah resiko, ini udah dari pemilik ya, pemilik kerjaan. Jadi saya ditempatkan di sana ya, saya siap dengan
kondisi gue seperti ini, berangkat macet, pulang macet. Dinikmati saja karena itu ada tuntutan pekerjaan, ya sudah, ikhlas saja. Kita cuma bisa berdoa, bisa berusaha. Apalagi yang dicari sih ya? Misalnya cuma berdoa, sama sabar lah. Biar berkah ya, kita nyari berkahnya aja. Oke. Ikuti perjalanan saya malam ini ya. Kita nikmati aja perjalanannya. Yuk, sambil berdoa agar kita bisa selamat sampai tujuan. Kita menikmati aja, enjoy aja lah. Oke, enjoy-enjoynya dalam berjalan pasti ada rasa boring ya, apalagi melihat kondisi seperti ini. Bosan sebenarnya kalau melihat kondisi jalan seperti ini. Pikirannya udah pengen nyampe rumah, tapi apa daya ya, tangan tak sampai. Kita udah berusaha tapi nggak mungkin kita slip, wah nggak bisa ini, kanan kiri, tengah lebih-lebih, kiri juga penuh. Ya udah, nggak mungkin bisa cepat karena kita harus menata emosi juga. Kalau kondisi seperti ini senggol sedikit aja udah emosional itu, makanya kita udah jaga jarak pelan-pelan, benar-benar kita safety aja lah dalam berkendara ya, jangan gerakan kenceng, nggak bisa kenceng ini karena itu udah kondisi jalan udah seperti ini. Ya sudah, apa daya tangan tak sampai lah, udah kita cuma bisa sabar aja, mau sabar dalam perjalanan. Saya udah nata pribadi saya udah sabar, yang sabar itu cuma bisa bilang ke yang Maha Kuasa, ya Allah berilah kesabaran menerima kondisi seperti ini agar aman dalam berkendara. Itu yang selalu saya ucapkan ke yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan kalian semua menikmati perjalanan saya malam ini di channel Jiandra Eko. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada senior-senior saya yang sudah mensupport saya, memberi saran saya untuk bisa membangun channel saya lebih bagus lagi ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, demikian yang bisa saya sajikan video singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar sharing aja ya, jangan diambil hati apabila ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga diri, jaga keselamatan dalam berkendara, patuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.